Indonesia sangat mengkhawatirkan perkembangan terbaru yang saat ini terjadi di kawasan tersebut dan mendesak seluruh pihak untuk dapat menahan diri. Indonesia sangat khawatir bahwa potensi perang dengan skala yang lebih besar dapat terjadi sebagaimana disampaikan pula oleh Sekjen PBB kemarin. Indonesia kembali tekankan pentingnya Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan pertemuan khusus untuk dapat membahas perkembangan terkini di Timur Tengah dan mengambil keputusan yang dapat segera menurunkan ketegangan di kawasan. Selain itu, keselamatan WNI juga terus menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia. Dan terkait hal ini, dapat saya sampaikan bahwa proses evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Lebanon juga sedang dan terus berlangsung. Seluruh kedutaan besar Republik Indonesia di kawasan Timur Tengah juga terus melakukan koordinasi dan terus melakukan komunikasi dengan seluruh warga negara Indonesia di wilayahnya masing-masing.